Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berjumpa lagi di channel Semua Terbang. Kali ini kita akan review ya tentang tata cara pemasangan filter solar ya. Nah, ini pada kendaraan Pajero Alnyu ya ini. Ini filternya sangatlah kotor ya. Ini tadi cek engine nyala. Nah, ini sudah ketutup kotor. Kotor, terus tadi yang di dalam sini agak kayak ada lumpur ya. Entah itu endapan kotoran bercampur dengan air atau gimana, kurang paham. Tapi yang jelas tadi sudah kita bersihkan ya ini ya. Soalnya ini sudah kita bersihkan. Terus yang ini juga sudah kita bersihkan. Kita bersihkan ya. Nah, ini tinggal kita pasang filter solarnya dengan ganti yang baru ya. Ini filter solar yang baru ya. Asli dari Ginpat Mitsubishi. Nah, ini kodenya ya. Nah, kita buka. Dan kita lihat dalamnya. Nah, ini filter solar yang baru. Nah, ini kita dapat seal oranye ya. Yang ini kita ganti. Yang lama tadi kita sudah kita lepas yang ini. Dan ini yang baru kita pasang. Pasangnya cukup mudah ya. Ini. Nah, ini filter solar yang baru ya teman-teman. Nah, ini sangat putih bersih ya, kasarnya masih bersih putih ini. Dan ini yang lama kita lihat ini sudah sangat kotor ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, ini sudah kotornya, perbedaannya sangat jauh ya dari yang asli dengan yang lama ya ini ya. Ya, ini tinggal kita pasang ya. Yang ini depannya yang di sini ya. Nah, jangan sampai ini kalau gini kan nggak bisa. Nah, ini mentok. Nah, ini hasilnya pokoknya segini ya. Kalau sudah, yang perlu diperhatikan untuk pemasangan tutupnya ini ya. Ini dari sini, ini ada tanda panah ya. Dan di sini ini juga ada tanda panah, dapatnya yang ini. Nah, ini harus selaras ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dapatnya ini. Nah, kita tekan sampai semuanya presisi ya ini ya. Nah, ini kalau sudah rata semua, tinggal kita pasang penguncinya ya. Nah, ini penguncinya. Sampai ini selaras ya ini ya, teman-teman. Nah, sampai rata seperti ini ya. Nah, ini sudah rata, tinggal kita pasang ke mobilnya ya. Kita lap dulu ya. Pemasangannya cukup mudah ya teman-teman ya. Ini ada rumahnya, tepinya ini. Ini tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini.
Terus yang soket ini, bawah ini dapat yang soket ini. Jangan sampai beli ya, teman-teman, pemasangan soketnya ya. Nah, jangan lupa yang di atas ini juga ada soketnya. Tinggal kita pasang. Nah, ini yang dari pipa dari tangki ya. Kita pasang juga. Nah, nanti terus kita bleeding, kita kocok sampai keluar suara di sini, baru kita pasang yang menuju ke mesin ini. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di channel Sumantar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.